kama bibilta turpuk epistel di paratanya tadi bagasan borgino iman atar surat di Roma bidu sada ayat 16 satro di ayat 10 bidu Roma bidu sada ayat 16 satro 10 bidu tajahama marsikap sorin semuruma hatani diperhadapkan kita sekarang dokonut tamajolo dokonut hatani di mata persia hidupi hatani debata na mangalihun tuita ngulu gugu pasu-pasu na mangalihun tuita sada role model na takas. Ini menjadi pertanyaan apana mono tabirin di partikies suna yang mulu huberek kami turut jolma dan maksika persiai hatan di bata songon hatan di bata sungguh terlalu indahkah bagi dia berikan kasihnya bagi kita urian itu hata alarang masuk mati kita pertanyaan tadi bagasan burunginon. Tapi ada dari maruhata, martang yang mahita di bagasar ruhatabi. Amin. Marede Bukede nomor 565 ayat sada 1 ayat 2. Terima kasih.
Mar hite-hite guarni debatama, doat guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doat guarni todi parbadia, na tu pabalangi doat tanon. Amen. Biar mira Jehova do permulaan di hapistaran, maruli hamaloon ni rohan na sumurung do sude akan na mangulah hosa. Hodo berita nai, do disaliling-niling na. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata parguru naso tudosan nabadia doho pardosa do yang guhabi. Alai dio dingu hodo akan nasum marfaposan jala mapurus tuho ho. Alani rohami tuho mangasaon asini roham. Seunang tulak hami sian julum. Akum nii lehon dihami rohan agir-gir tumangiun hatam. Asa hobotu hami mengulaun lomoni roham, ale anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tapuk kama bibilta, turpuk epistel di peratangnya tadi bagasan borginon, iman atar surat di Roma bidusada, ayat 16 satro di ayat 10 itu. Roma bidusada ayat 16 satro 10 itu. Tajahama marsikap sorin. Songoma hatani tuhata. Aidang nahu hailahon barita naulii. Aihogon ni debata doi paulahon nasana porsea. Halak jahudi jumolo dungi doot ma halak junani. Ai di papatar do disi hati goran ni debata. Nasian hapor seaon tu hapor seaon, hombar tunatar surat hian, nama ngolu do partigori hinor honni hapor seaon na. Ido sahana, mertua do natu mangion hatani debata, jalan na piopsa. Amen. Asa masuk majita tu cami tebasa seperti borginon, Marede Bukeden nomor 170 ayat 1 dot ayat 2. Sini roham di hamudoh damai sedebata mata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ta payuti kut mahatan debata lima na tersurat di dua raja-raja bidu sapu lalu ayat sada sahat rudi ayat walu songonon mahatana. Patulu taut tondung gabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela, baki raja sian Juda masih Hizkia anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dina baki raja, jala 20 sia tahun lelengna, 20 sia tahun lelengna ibana, mangarajai di Jerusalem.
ia guarni inana ima si Abi buru ni si Sakaria jala diulahun ibana dolomu di rohani Jakuba sadok songun nabi nahin ni si David opunai diloha ibana hukut akka tabak jala dibulayak kaganaganaan jala dipatikon akka sobau nasera jala dirosahi uluk tobaga nabi nahin ni si Musa ai rasi-rasa tiki ujui sai manutungi daupa hala Israel tusi jala digowardoi nehustan marhapo satu Jahuba debatan Israel doi bana jala sian nasa raja di Juda akan opu di sian ibana dang adong tudoso ni bana marroha nang sian akka raja na jumulu sian ibana sai marsiloko dorohana tu Jahuba dang dipasurut rohana sian ibana jala dirado titonana akka na tinonahon ni Jahuba tu si Musa di bahini sai didongan ni Jahuba di ibana manang tu dia pe ibana mangalakka sai na majjadi doi laos mamulik ibana hut si raja di Assur dang be manguduk tu si di papatu ibana hut halak Palestin sangat rudi Gaza dohot partal pahanna sida ola ni tukup perhalan sangat rudi huta nagutting lima sahatna. Di sadahuria pagaran na hiya hukubasi kami pas masuk kami tu si ngadong terjadi otik di si konflik ala di skorsing padita na hugati kami beberapa perhalado di sini ala memang memilih pakai habing di sada jeje bihariara di sabula di liserdangat dui ya jala di sidu PJJB adong do sekitar opat talak nasida di skorsing ma nasida lama mili akhirna memang ala maila nasida gabipit da do tu sekte na as na hudok di si ini sudah zaman yang modern ala ibu idu pe jupak kita pangalaon na songoni di zaman na medyo nuang na modern nuang ini benar-benar terjadi ya buhama molo tabayak kun nuang lumlam na pangalaho na marpardumuat tu khasi pilebegun na julu adorang so masuk sinomen selumobi hami sendiri luar biasa ya sedangkan di zaman nama judo itu masih ada yang seperti itu dan mungkin bukan hanya itu dohono majolo nga daerah na termasuk transisi itu alai apalagi mungkin di ke daerah-daerah asing na terisolir nah, di pedesaan itu mungkin masih ada dan cukup banyak praktek-praktek na songono pangalahon na songono do di basmi oleh Raja Hizkia. Ya. Molo tajaha di ayat opat di lohaibana huhut akka tabak jala di bulayak kaganaganan jala di pacikko nakka sobau nasira jala di rosahi ulok tobaga na benain isi Musa ai rasi rasa tiki ujui sai manutungi daupah la Israel tu si jala di goar dui nehustan. Kita melihat ini. Ya. Jala praktek parugamon nasongonon justru dipatupan asida tongdo dalam praktek ibadah di tonga-tonga ni taduk majujuroi. Unakid di hariara. Iduna di lohai si iskian. Sudia ka praktek-praktek na berbau khasih pelebegun, parsobaun, ya termasuk tu asera, termasuk tu uluk tobaga nabi nahin di simusa na julu, na di sobba nasida, na make daupa, mameli doh la nasing nai, semua itu dibasmi oleh Hizkia. Jala mulak ma
parsobaun napulin tu dia bata dumobi tu katana. Ido na diguari reformasi Hizkia. Adong dotong na diguari reformasi Yusia. On reformasi Hizkia. Itu luar biasa. Ya. Jala hapersiaun ni si Hizkia na songoni, tabere nguduk ni trupukon, dada kolan asera, dada kolan akka patung-patung gana-ganaan na songoni di lohai ibana, termasuk do dangolo ibana, ya, merdumu tuasur. Bahkan mabahin sada garis bahwa dia akan tidak bisa dangboi marsaur do asur, ya, apalagi mengidu pangrupio senasur songor raja-raja hati-hai. Iba tabereng. Jala di sido di lehon debata garansi jaminan tu si Hizkia na dongananna imana tu dia pemangalakka. Dongananna imana tu dia pemangalakka. Pasu-pasu debata ulaunna nguluna. Di hamuah kadongah lumobi di tonga-tonga di bagas na ganup ya. Ala memang di minggu ta di mingguan itu taringot tu reformasi ya hai baruon markite hata ni debata tutu molo di do reformasi Victor taringot do kita jalalau do rohatta tu bapak reformator itu Martin Luther ya Martin Luther na sampai 75 dalil di otan mana di gereja Wittenberg samulak adong tu lima na kia ta digi ima sola gratia sola scriptura dohot sola fide holan asini rohani debata holan hatani debata alkitab dohot holan ala hapor sial dan adong perbuatan na asing be ya. Alahi naubagas mula didok reformasi itu kembali kepada hapolinon ni debata di bagasan hatana. Ya. Dada odo na mungkin rikot tapa husur-husur di bagasan pertanyaan ngat tasadario berminom. Ya. Buhado nuaing sikap tak diperhadapkan kita sekarang dohonot tamajolo na dohot hatani debata taha porsia idope hatani debata na mangalihon tu kita ngulu gugu pasu-pasu na mangalio tu kita sada role model na takas ini menjadi pertanyaan alana molo tabering di partikies sunoengon anggiat memahami salah ya. Alana moloh bere kami nunga torop jolma dang makka persiai hatani debata songon hatani debata. Ya. Bahkan ikona kuota donuaing ya hagugon ni materi mammon maneret neret tida. Jadi molo najulu dohonotta di masa ni trupukon doho di masa mungkin nyo pung tanajulu ana berbau animisme hasipile beguon anggon waing dohonotta ujorbut siani sadar atau tidak sadar adalah pangotta ni jamanon ima markite hagugun di materi mammon heping manere neret tida molotadok dang tikosi benar. Ya, jale ido di lulu jol manuang, jale ido di pangasa hojol manuang. Bahkan ido di hapor syai jol ma manggaran singuluna. Bukan Tuhan sebagian. Mungkin sebagian kecil, mungkin yang mengasahon mengandalkan Tuhan di partikias sunoengon. Dan ini yang paling banyak sekarang. Makana dohonok ta dang marna luja jol mai, ya, dang marna puas jol mai, sumari honak ka arta-arta dari purtibion. Ya. Ini menjadi berhala sekarang. Ya. Gana-gana doi di partikiasi noengon.
Boido gay berkat tu hita pasangap pun debata materi mammon hepeng tai, ya. Tetapi kalau kami melihat justru banyak sekarang justru mabage jolmai lam dau sian debata. Ini perlu kehati-hatian kita di pertikaian senengon di zaman nama junwaing. Ya sebahagian masih ada percaya kepada ya ilmu-ilmu gaib, mistik dolan nasing nai, ya tu perdukunan, eksorsisme, ima ini dok kehasil lebih gugur, ya alai anggun waing negumunang jolma menyandarkan hidupnya kepada materi, terutama kepada uang, harta. Ini yang paling banyak sekarang. Hati-hati, ya hati-hati sekali lagi, ya ai molo modik kita subuh nuttai. Ya. Nah padu ahun juga boido berengut tentang di kemajuan ni teknologi di partikias sinuengon itu cukup membawa berkat tu kita, berkat Tuhan doi. Dang boido honot tadang berkat Tuhan. Asa tamampat tun teknologi on sebaik-baiknya memudahkan parsaurata doho dongatta dumobi do debata. Nuengot ta bereng atau do jolma nuaing mengalului hatan debata tanda petik. Ya, makana di partikias sunengon mau tidak mau gereja juga harus kreatif memikirkan pelayanan ya na berhubungan dengan digital. Ya, apalagi di era 4.0 nuaing itu dang boi do honotta dang dohotiotte. Ya. Kon masuk dohita tu erai dan itu berkat Tuhan do sahlina itu berkat Tuhan ya alai kon mana dohita mensiasatio menyikapion alana tabiring nua yang dipartike sunengon banyak orang ya justru tanda petik menjadi tulah itu teknologi ya tanda petik menjadi itulah karena apa? Ngagabi teknologi menguasai mana? Ngagabi posar rohana tu teknologi siap debata. Siap padonganion ni debata. Ini cukup banyak sekarang. Ya. Jalan tabirin manuai di samping memudahkan kita song nak hodok nak kingalai. Tabirin di partik ala ni godang ni nak berhubungan tu Tuhatan ide bata, na berpardumu tu teknologi kita melihat itu dak songon na julubi itu sangat sulit mendapatkan firman Tuhan, ya Alkitab terbatas, na pasahat tuhatan ide bata terbatas, anggurungaing boido makosikosing jolma pahusor hempon dan lain kolan mamiring manang mabigi hatan ide bata, ya dan yang mendengar juga kolan sekedar itu nama jamita akon pemungkin hanya sekedar tanda petik style nasongoni do ibana ya bohama asa gudang manut todok lan nasing nei ya bui perbadik ko maka jamita tong akasi pendengar ya jajan rohani kupikir itu juga kurang baik ya itu juga kurang baik. Alani ido di kamu ama nami rap doh yang aku di tonga ni bagas na molo tagwari penaking dia mana rikok si reformasi tapi mana hudok naking bagaimana kita menjadikan Tuhan si palua kita dang materi dang harta dang mammon ya dang teknologi tong ya alai dipayok do kita bagaimana kita tong omagabi catatan dapat buah di kita mereformasi hadiri otta ya molido reformasi reform kembali ke bentuk semula molo Martin Luther madok kembali ke Bibel ya karena itulah kehidupan ido dasar ni gereja karena menunjukkan dohonoku hadiri on di Tuhan ini ya di bagasan Yesus Kristus na tagwari logos. Alai neng dohonotta bagaimana kita merubah itu ya sone dokon ni si Martin Luther nahya tabigi itu dengan istilah ni mana
reformata semper reformanda, lapatana gereja yang benar itu gereja yang senantiasa diperbaharui, orang percaya yang senantiasa diperbaharui, ya. Dan ini yang paling sulit sekarang. Paling sulit nado kono ta mereformasi diri, molo nuaing di HKBP berhubung atu sido tongi alai lebih bagas ceni di guari ma tong transformasi. Ya. Nah, kemudian kita bertransformasi kolan di duru do, kolan di bentuk do, buha liturgi una sa jago asa denggan, ya. Asa bui masuk turuhan ijolma, jangan menjenuhkan, itu liturgi alternatif dona sing ne, ya. Buha mak katai taringo tu ibadah na bui dinikmati halak doholan nasing nai hola dibentuk do kita jutaan buha kita berpenampilan asa tekas rapi uli doholan nasing nai kupikir denggat do tongi alai anggone pinangi do na dakolan bentuk dakolak casing dakolak bungkus nang songa desain ya dakolan packing dan ini yang paling banyak sekarang casing do gudang no yang berubah. Alai rohana dan muba. Di sini masalah kita sekarang. Nah gudang nuai, gak kaido nuai. Ya. Di luar, saya muba do kita, gaya, model do lan nasing nai, ya. Sesuai itu perkembangan di zaman, ya. Alai dan songon na, ni do, na, di 2 Petrus, ya. Lapatan na, hasurungan di bagasan melului hamu. Nah gudang kita mengalului holak kasurungan di luar do. Buhasa dia kui jolma, dihormati jolma, marhiti hajagarun, hajagarun, sona hudok na kingima, na gabe debata di partikis senuengo, di sebahagian itu materialisme, mammonisme, itu banyak sekarang menjadi dohonok model ni jolma nuaeng. Ya, itu banyak. Alah yang guna pindah ini termukon, reformasi, manang transformasi, dah kola bentuk noh songon na tadok, na king nata perikot do bentuk na songoni, alah memang ku siya bagas doi mana, sian isi doi mana, sian esensi doi mana, sian unsur perbagasan ido, baru pe takas di luar. Ini yang paling sulit sekarang. Ya, ini yang paling sulit sekarang. Tar ibarat na setabi, pigahalu hubera ngadong madabu bus, ya, arang terpinggir pecah kacana sudi ya gudang namar mara alai somalna paroh kamu makabus na magulang etor hato do di sosa merek nai guarnibus nai berapa kali saya perhatikan itu di sosa me hato di pilok ya ya padahal kita tahu itu bus adonang doi ya tetap do bus nai dipakai dicat ulang mai ya ya dicak ulang gabine baru alai supirna tetap. Iya. Jadi omana gudang nuaing di luar do kita gudang itu berubah ya. Dan sahat ibana tubagas. Dan sahat tu perubahan na sasitongna molo di tikese ma pinarsejarah di taringo tu bagaimana itu libur gabe ahado ku ahado si na wangi ciri-ciri kodok na nang ahado si pasing saya juga agak apa ya jarang do binegi si pasing itu hidupnya di lumpur hidupnya di air alai molonung gabe libur di mana ya gabe capung itu dia tidak bisa hidup lagi di air. Dokono tak kena songno do perubahan na nama cai pas ideal na pinangido ni hatan di batadi tadi bagas sebut non lapatan nadeng des be mana tu si be na mangulu di air sesudah dia berkembang dia tidak hidup lagi di air songoni mahita ya bertransformasi lapatan na ka pangalaho na so pas turuhan di debata na maralu tuhatan di debata itu sudah ditinggalkan itu menjadi kehidupan yang baru, mindset yang baru, hadirion yang baru di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tayo. Pikir saya di perkogui Tuhan ini dapat tulus suni lumobi di partikes sunengon khususnya di hitah GBP. Nah gaung nanuang adalah gaung untuk bertransformasi
transformasi nasa sitongna dang cupak kitai molo so memang di bagasa Tuhan ni dumobi di bagasa katana. Amin mauliati ma pasu-pasu hatam Tuhan lehun guku di kami mangatusi dumobi mangulahok katam. Amin. Tapa pengumah pilihata maredi kita nomor opat onom-onom ayat sada. Pelihat tali di batama nami na di panua kiceng horo haroruan ni saluhut. Si leho leho na dinggan doho na solibasa na maulintus. Hupa saat kami masyan ni hong itu kami pilihan nami tuho. Saya calo mai kebe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramuti. Asa hupar kasih yang kami pilihan nun. Patipul kun haraja umu di tonga-tongan kuriam doho di portibion. Buhai maruhanami markite hiti tudim. Asalam kutadahabi kudang ni si leho leho mitu kami. Assalam kirikir kami madok mauliati tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen rakma kita mangidoho di tangiang ali amanami. Saya penurpati ama keluarmu, saya roh maharacon, saya saut nomor. Lehu matu kami seradu nomor bangsa. Sistem adu sana, sana panas sana. Idu sana marku satu. Nah, kami tukun topang sana. Kalau mahami sempa, eho na pun harjau, doho takuku, roh dihasan apus salililin. Asin ni rohani tukata Tuhan Yesus Kristus, doho tukolong ni rohani batamata, doho persauran ito di perbadi mamadongani, mamasu-masu kamu luhutna. Amen. Selamat malam adik kita, Tuhan selalu memberkati kita. Amin.